Oke, clear. Nah, ini yang kemarin nanyain parasut hike and fly kayak gini nih. Ini kepunyaannya Mas Get. Beratnya berapa Om Get? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ini buatan Sub R. Kalau harganya? Harganya harga publik 4.000. 4.000 euro. 4.000 euro. 4.000 euro ya. Kalau rupiahnya berarti 60 lebih ya. Ya pokoknya 60 jutaan lah. Oh, ini emang nggak ditempel, memang terpisah. Ininya emang terpisah gini. Iya. Ya enggak, kalau di kalau nggak dilepas, kenapa? Kalau kita pas transporting, pas pergi ya dilepas biar kecil. Kalau enggak akan gede. Nih, racernya aja kecil banget. Ini cuman ada 3 line A, B, C. Ini cadangannya. Terakhir dipakai di mana, Mget? Gunung gitu. Oh, belum, Bro. Oh. Yang ke gunung kemarin pakai yang Eiko. Kecil badi. Mau lu, Dek? Mau. Hah? Pakai plat aja Oh, dia sistemnya gitu ya, bukan pakai strap. Satu doang. Oh, satu masuk, satu strap. Nah, ada yang unik nih karabinernya, dia menggunakan ini sistem apa sih Om namanya? Connect. Connect. Ini juga nggak macem-macem nih, udah teruji. Oh, strap dadanya nyatu sama cadangan gitu ya? Ya. Mana nih? Situ bener. Ya, Bu. Makanya udah belum? Belum, belum datang lagi. Oh, udah deh. Biarin aja. Nanti pada ngobrol-ngobrol. Angin gimana, Pul? Anginnya gimana, Pul? Anginnya di landing gimana? Termik. Jorang sama. Termik. Siapin aja, kamu terbang aja. Aku gak terbang.
Cuma ngerot. Tipis banget body, jadi bahannya juga berat bahannya ini beda sih, terus penggunaan bahannya juga beda banget, tipis. Peran. Kurang kenceng anginnya katanya, biasa angin gunung. Kalau angin gunung kan di puncak tuh ketinggian 3000 kenceng. Kurang kenceng badi kalau segini mah. Jadi kalau kebanyakan nahan juga jatuh. Ini di HP berapa sih? INB. Oh, INB 12 lah. Hah? HP 1. INB. Oh, IND. IND. Di HP 3. Perlen. Jangan ngerusak dong. Mentang-mentang payung sendiri ya dirusak. Bukain cil. Itu masuk tuh cil, perlen cil. Aktif labil, banget. Labil sekali. Aktif banget. Kontrol parasutnya kudu benar-benar oke. Okay. Ya, wes udah. Nah, kan. Ini buat SIP cocok sih ya. Ditahan dikit aja langsung spin. Ya, kita ngasih kerjaan aja sama pilot-pilot yang mau terbang biar bantuin. Nih body, bentuk parasutnya udah parasut eksi banget lah pokoknya. Ya Allah. Jadiin gak kek? Terbang gak? Terbangin lah. Kasihan nanti penontonnya kok nggak terbang-terbang. Ntar sih itu diliatin sama David dah. Ntar penontonnya kok nggak terbang-terbang.
Nah kan udah terbang ke tipis banget, jadi itu IND ya, DHP 3 DHP ya, DHP 3 lah.